Oke teman-teman, kucing ini udah gua kasih makan nasi tapi tidak habis, nasi campur emping nih. Sekarang kita coba nasinya campur Whiskas, kita coba nasinya campur makanan kucing yang kita beli kemarin, yaitu Makotop, makanan basah kucing. Kita lihat apakah dihabiskan. Oke, langsung saja kita ambil ya. Ini sudah terbuka, kita simpan sehari dan berair ya. Oke, sudah kita campur. Kita lihat apakah dihabiskan. Jadi kucing ini kalau dapat makan enak dia bersuara ya, kalau kita ganggu. Dan yang ini kucing penyabar, dia makan setelah orang lain makan. Ini namanya si Brownie, dia cepat marah kalau lagi makan enak kita ganggu. Dan dia selalu makan yang pertama ya, duluan. Sedangkan yang ini adalah, siapa kita kasih nama nih, kucing coklat hitam ya. Dia sangat ingin sekali makan tapi segan-segan ya, karena takut sama kucing ini. Dan ini hasilnya guys, setelah Makotop, makanan kucing basah, kita campur dengan nasi. Sisanya sedikit lagi dan ini masih dimakan ya. Sedangkan yang si Brownie itu sudah kenyang dia, sudah cuci muka, cuci mulut. Dan hasilnya nasinya hampir habis. Mungkin kalau kita campurnya rata bisa saja nasinya habis ya. Oke guys, jadi sedikit lagi habis ya. 80% kita bilang habis, cuman yang enggak, mungkin karena dia udah kenyang ya, enggak sanggup dihabiskan lagi. Jadi inilah hasil nasi dicampur makanan basah kucing Makotop. Nasinya yang tercampur rata hampir habis ya. Oke, thanks for watching. Till next time.